Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta unik tentang India. India adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok. Menjadi negara terpadat, ternyata ada banyak hal unik lain di India. India memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.280.4.385 jiwa dengan luas negara 3.287 km persegi. Kepadatan penduduk itu mungkin juga berkaitan dengan besarnya sejarah negara tersebut. India disebut sebagai tempat lahirnya ras manusia, ibu dari sejarah, nenek dari legenda, dan nenek moyangnya tradisi. Tentu hal ini menjadi fakta mengejutkan bagi sebagian besar penduduk bumi. Di balik semua sebutan itu, India memiliki beberapa keunikan yang mungkin jarang sahabat temui di tempat lain. Bila sahabat berlibur ke India, mungkin beberapa fakta unik ini bisa sahabat saksikan. Yang pertama, India punya wilayah dengan curah hujan tinggi. Banyak yang mengira bahwa India adalah negara yang dikelilingi oleh kawasan tandus yang jarang dihujani oleh air. Padahal, India memiliki satu wilayah dengan curah hujan tinggi yang selalu basah setiap tahunnya. Wilayah tersebut bernama Mausindram, yaitu desa di Khasi, Meghalaya, India. Saat musim dingin, hujan akan turun hampir setiap hari selama 6 bulan. Fakta kedua, India punya kantor pos terapung. Dibandingkan dengan negara lainnya, India memiliki jaringan kantor pos terbesar di dunia. Dilansir dari National Facts, terdapat sekitar 150.000 kantor pos di India. Biasanya, kantor pos dibangun di atas dataran tengah kota untuk memudahkan akses pengiriman dan penerimaan surat. Namun di India, terdapat satu kantor pos unik, yaitu kantor pos terapung yang beroperasi di atas perahu. Wah, unik banget ya. Kantor pos terapung ini berada di Danau Dal, Srinagar. Uniknya, di dalam kantor pos tersebut ada filateli, yaitu studi atau penelitian tentang perangko dan sejarah pos. Keren banget deh ini. Fakta ketiga, ada spa khusus gajah di India. Gajah merupakan salah satu hewan yang dianggap suci di India, hingga diperlakukan dengan sangat baik di negara tersebut. Fakta mengejutkannya, India punya spa khusus gajah loh. Di spa tersebut, gajah akan mendapatkan pelayanan seperti pijat, mandi, dan disuguhi oleh banyak makanan enak. Buat kamu yang penasaran, spa gajah ini bisa kamu kunjungi saat traveling ke Kerala ya. Fakta keempat, India menjadi negara pertama mengonsumsi gula. Sahabat pasti memiliki gula di dapur yang sering menjadi campuran minuman atau makanan. Tapi tahu tidak, siapa orang pertama yang mengonsumsi gula? Warga India lah orang pertama yang mengkonsumsi gula. Meski mereka bukan orang yang menemukan tebu, namun mereka orang yang bisa mengolah sari tebu menjadi gula berbentuk kristal. Dulu banyak negara datang ke India untuk belajar hingga akhirnya gula tersebar di banyak tempat. Proses mengubah tebu menjadi kristal gula pertama kali ditemukan oleh masyarakat India berabad-abad yang lalu. Berangkat dari penemuan proses tersebut, masyarakat India menjadi yang pertama dalam mengonsumsi gula. Bahkan karena penemuannya itu, banyak sekali yang datang ke India untuk mempelajari cara mengubah tebu menjadi kristal gula. Oleh karena itu, gula pun mulai tersebar di dunia hingga saat ini. Fakta kelima, India memiliki masjid terbanyak di dunia. Bila mendengar negara India, sahabat pasti langsung mengetahui agama terbesar yang ada di negara itu, yaitu agama Hindu. Walau begitu, India justru memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia loh. Di negara ini memang ada beberapa warga beragama Islam, namun hanya berjumlah 14,2% dari populasi. Meski begitu, di India ada 300.000 masjid yang membuatnya menjadi terbanyak di dunia. Masjid-masjid tersebut pun memiliki arsitektur yang indah. Beberapa masjid yang terkenal adalah Masjid Jama' di New Delhi, Masjid Mekah di Hyderabad, Masjid Taj'ul Masjid di Bipal, dan masih ada banyak lagi masjid lainnya. Fakta keenam, permainan ular tangga berasal dari India. India nggak hanya terkenal dengan industri perfilman Bollywood dan monumen Taj Mahalnya saja, namun juga dikenal sebagai tempat kelahiran permainan ular tangga loh.
Ular tangga diciptakan oleh seorang penyair bernama Gandev pada abad ke-13. Belum diberi nama ular dan tangga, permainan ini bernama Mokshapat. Nah, tangga dalam permainan berarti kebaikan, sedangkan ular berarti keburukan. Permainan ular tangga ini dirancang dengan menggunakan konsep bahwa orang yang berbuat baik akan berakhir di surga, sedangkan orang yang berbuat jahat akan berakhir di neraka. Itulah tadi sekilas fakta unik dari India. Semoga bermanfaat.